Assalamualaikum students, how are you? I hope you are fine. Let me introduce myself. My name is Adam. I am student of English Department, Jember University. My student number is 1792. In this video, I would like to explain about asking giving suggestion. First, let me explain about what does suggestion mean. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or planning for someone consideration. Nah, suggest berarti adalah untuk memberikan suatu saran atau untuk mengenalkan suatu ide, rencana untuk pertimbangan seorang ketika melakukan atau mengambil suatu keputusan. Suggestion can be in form of solution, idea, planning, and advice. Bentuk dari suggestion sendiri bisa berupa solusi, ide, rencana, dan nasihat. Nah, in this video we would like to learn about how to ask suggestion, how to give suggestion, and then how to respond suggestion. Formula of expression. First we have asking suggestion, and then we have giving suggestion. Asking suggestion. Ketika kalian ingin menanyakan suatu saran atau membutuhkan suatu saran kepada orang lain, meminta saran kepada orang lain, kalian pertama bisa menggunakan shall. Sebagai contoh, shall we play football this afternoon? Akankah kita bermain sepak bola sore ini? Dan yang kedua, kalian bisa menggunakan should. Sebagai contoh, should we do something? Haruskah kita melakukan sesuatu? Dan ketiga, kalian bisa juga menggunakan do. Do you have any idea for that? Apakah kamu mempunyai ide untuknya? Do you have any suggestion for me? Apakah kamu mempunyai saran untukku? Dan yang keempat, kalian bisa menggunakan what. What do you recommend for her? Apa yang kamu rekomendasikan untuknya? Dan yang terakhir adalah what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Giving suggestion. Pertama, kalian bisa menggunakan let's plus verb one. Nah, ketika kalian menggunakan let's, itu harus diikuti dengan verb one, kata kerja pertama. Seperti contoh, let's play a game. Ayo kita bermain game. Dan yang kedua adalah why don't you plus verb one. Ketika kamu menggunakan why don't you, itu harus juga diikuti dengan kata kerja pertama. Seperti contoh, why don't you go play football? Kenapa kamu tidak pergi bermain sepak bola? Dan yang ketiga adalah you could plus verb one. Could di sini adalah suatu modal, modal. Dan kalian harus menggunakan verb one setelahnya. Seperti contoh, you could go home earlier. Kamu dapat pulang terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah you should plus verb one. Di sini kalian bisa menggunakan you should, kamu harus, dan harus diikuti dengan verb one. Karena should adalah suatu modal, seperti dengan could. Seperti contoh, you should talk to him. Kamu harus berbicara dengannya. Apa bedanya dengan could dengan should di sini? Nah, could cenderung lebih ke menyarankan sesuatu dan tidak mengharuskan seperti should. Seperti contoh, you could go home earlier. Kamu dapat pulang terlebih dahulu. Atau you could do something that make him happy. Kamu dapat melakukan sesuatu yang memberikan kebahagiaan untuknya. Nah, kalau should, kalian harus di sini cenderung suatu keharusan, seperti you should talk to him. Kamu harus berbicara dengannya. Nah, di sini adalah should sebagai suatu keharusan ketika untuk menyarankan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang kelima adalah how about plus verb ing. Seperti contoh, how about going to the beach. Nah, how about di sini harus diikuti dengan verb ing. Yang keenam adalah what about plus something or someone. Seperti contoh, what about football. Apa bedanya what about dengan how about di sini?
Nah, kalau Hubbub itu cenderung memberikan suatu rencana atau saran yang sudah dipikirkan. Seperti contoh yang di atas tadi adalah how about going to the beach. Nah, ketika berbicara tentang how about, itu diikuti dengan going to the beach. Nah, going to the beach ini udah direncanakan, sudah dipikirkan oleh yang memberikan saran. Kalau what about itu lebih ke noun atau kata benda, someone or something. Seperti contoh, what about football? What about me? What about you? Nah, di sini juga what about bisa juga digunakan sebagai objection atau suatu keberatan. Seperti contoh, we are going to play football. And then what about me? My ankle is still injured. Nah, be di sini memberikan suatu objection atau suatu keberatan dengan menanyakan what about me? Bagaimana denganku? My ankle still injured. Kaki si B sedang cedera. Dan yang ketujuh adalah I suggest that plus noun clause. Nah, di sini ketika kalian menggunakan I suggest that harus diikuti dengan noun clause. Sebagai contoh, I suggest that you go to the doctor. Aku menyarankan bahwa kamu pergi ke dokter. Selanjutnya, kita belajar tentang how to respond suggestion. Untuk merespon suatu saran yang diberikan oleh orang lain, kalian bisa menerimanya, accepting, and then declining, menolak, dan juga declining with alternative, menolak dengan memberikan suatu alternatif. Pertama, kalian bisa menggunakan it sounds great ketika accepting, menerima suatu saran. It sounds great. That is a good idea. Let's do it. And then okay, I will. Declining suggestion, menolak saran. Kalian bisa menggunakan I don't think that is good idea. And then I'm not sure about that. And then sorry, I don't feel like I have to do it. Declining suggestion with alternatives. Nah, ketika kalian menolak saran seseorang tetapi ingin memberikan suatu alternatif, kalian juga bisa menggunakan declining suggestion with alternative ini. Seperti contoh yang pertama adalah I would rather, yang berarti I prefer, aku lebih memilih. Seperti contoh, I would rather take him to a doctor, aku lebih memilih mengantarnya ke dokter. Dan yang kedua adalah we had better, itu yang berarti we should atau harusnya. Seperti contoh, we had better take him to hospital, kami harus membawanya ke rumah sakit. Nah, I will give you a whole example of all material in a conversation. For example, A. Hey friends, I feel so bored. Do you have any ideas for it? Nah, si A ini menanyakan suatu saran atau menginginkan suatu saran dari teman-temannya. Halo teman-teman, aku merasa bosan. Apakah kamu mempunyai ide untuknya? Dan B menjawab, how about playing football? Nah, si B mengatakan atau memberikan suatu saran menggunakan formula atau rumus how about. Jangan lupa, how about di sini harus diikuti dengan form A. Dan C menjawab, that's a good idea. Nah, si C menerima saran dari B, accepting suggestion. And D menjawab, no, I don't think that's a good idea. The sky is so dark outside, I think it's gonna be rain. Nah, si D menolak suggestion atau saran dari B. No, tidak, aku berpikir kalau itu bukan ide yang bagus. Langit sangat gelap di sana. Aku berpikir kalau akan ada hujan selain ini. Declining suggestion. Dan E menjawab, no, I don't feel like we will do it. I would rather we play PlayStation. Nah, di sini E
menjawab, menolak solution dari B, tapi memberikan alternatif. Seperti contoh, no, I don't feel like we will do it. Aku tidak merasa bahwa kita akan melakukannya. Aku menyarankan bahwa kita bermain di PlayStation. Okay students, I think enough for this video. Aku harap materi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.